Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau bikin slime, pink banana slime. Kalian tadi kan udah bedak essence pewarna-warna pink, gum, sabun cair, lime fox, parfum, body lotion, dan dan sama kalau kalian penasaran and skip sana. Jadi kita mulai. Yang pertama kita siapkan wadah dan pengaduk. Maaf ini ada warna hijau gitu, biarkan saja. Next kita ambil lime foxnya. Aku makainya 1 sendok makan. Sedikit lagi, 1 sendok setengah, seperempat lah ya. Udah, kita tutup lime foxnya. Lalu kita aduk dulu sebelum dikasih parfum. Kita aduk dulu sebelum dikasih parfum. Maaf kalau berisik, ada aku. Kita aduk terus biar dia gampang dikasih. Dan kita aduk terus. Maaf adik aku berisik ngajak ngomong. I'm sorry. Jatuh kameranya. Kita aduk terus. Lalu kita kasih pewarna. Nih, kasih parfum. Aku makainya 1 sendok. 2 sendok, lebih banyak daripada lime fox. Kita aduk. Tuh, biar lebih gampang. Jadi sebelum kasih air atau nggak parfum, bisa kalian aduk dulu lime foxnya biar langsung gampang aduknya. Pokoknya kalian harus lebihin, kalau mau berapa aja lemnya, berapa sendok, pokoknya kalian harus lebihin airnya kalau nggak parfumnya 1 sendok. Nah ini kan udah merata nih semua bahan-bahannya nih ya, lemfok sama parfum. Lalu kita kasih body lotionnya dulu, kira-kira 1 sendok makan biar stretching. Segini kita aduk, kita taruh, lalu kita aduk lagi sampai merata. Sampai merata ya, kalau enggak dia nanti keras atau tidak file. Tapi jangan sampai file karena aku udah pernah bikin gak file. Kita aduk terus sampai merata pokoknya. Lalu kalau sudah kita kasih, pokoknya aduk semuanya sampai rata. Kalau sudah, nah udah glossy-glossy gitu, kita masukin pewarnanya. Aku pakai 1 tetes aja. Sisa kalian masih berapa? Pakai 3 tetes. Harusnya 1 tetes, malah kepakainya 3 tetes. Tapi nggak apa-apa, kalau aku mau nyarinya yang warnanya pink muda, jangan tua-tua. Aku nggak suka tua. Kalau kalian terserah mau seberapa aja, kalau aku sedikit aja. Kita aduk dulu sampai merata biar warnanya campur dan jadi bagus. Kalau sudah kita aduk lagi pokoknya sampai merata. Kita kasih bedaknya.
aku pakai bedaknya 2 tabur. Bentar dulu. 1 2. Lalu kalau sudah kita aduk, jangan banyak-banyak nanti keras. Kita aduk terus. Ya. Kalau sudah, kita kasih essence-nya. Wangi pisang, aku makainya sedikit aja karena wanginya nyengat banget. Kira-kira segini. Ini wangi banget pisangnya tuh. Kita aduk terus. Lalu kalau sudah semuanya, awas, maaf, sudah, kalau udah kita aduk terus pokoknya sampai merata, maaf, sampai merata. Kalau sudah kita kasih sabun cair. Aku makainya merek Gift. Pakainya sedikit-sedikit dulu ya. Kira-kira segini aja dulu. Maaf. Lalu kita aduk sampai merata karena kalau tidak merata nanti dia bisa keras. Kalau sudah, kita masukin gomnya sedikit. Udah, segitu aja dulu. Lalu kita aduk sampai dia jadi. Jadi dia menggumpal sedikit menggumpal. Kita aduk sampai dia merata. Kayak tadi, hanya selang-seling aja, sabun, gom sabun, gom gitu aja, itu jadi sedikit menggumpal. Kalian kelihatan? Lalu kasih gomnya sedikit. Sampai merata, mau menggumpal. Kita kasih sabun sedikit-sedikit lagi kayak tadi. Tuh segitu, kita aduk lagi. Sampai dia benar-benar menggumpal, tuh udah menggumpal. Kalau bisa bahannya harus dicampur rata biar lebal, dan kalau dibanyak-banyak tuh gak hancur dia, ditekan-tekan gitu. Biar dia semua bahan-bahannya kenyal. Lalu kita kasihin lagi kemudian sering-sering. Aku pakai satu juta botol ini aja. Kita aduk sampai merata. Lihat jadi. Kalau sudah kita kasih sabunnya. Tidak ada banyakan sedikit ya karena udah mulai menggumpal, biar cepat.
karena aku mau pergi sekolah bentar lagi. Tuh, udah mau jadi. Warna pisangnya kerasa. Tuh, kita kasih sabunnya, kasih gom. Udah. Lalu kita aduk lagi sampai merata. Tuh, udah menggumpal banget. Udah jadi, masih sedikit tapi masih itu masih lengket banget. Tuh, kita kasih sabun. Tuh, kelihatan, kita aduk sampai merata. Sampai dia benar-benar membersihkan tempat. Berarti dia sudah jadi. Kalau udah membersihkan tempat, teksturnya enak. Ini kita pakai tangan aja karena kalau pakai sendok kelamaan. Asalkan tangan kita bersih aja. Kita bersihin tempat aja dulu. Masih sedikit kita kasih gom. Kita goyang-goyangin biar dia merata ke semua tempat. Kalau udah kita mainin lagi. Jorok, ini sebenarnya nggak jorok. Sama kayak gini kalau bikin slime. Maaf kalau berisik ada aku masalah di sini. Tuh nggak hancur diginiin. Ini dia slime-nya udah jadi teman-teman. Tapi masih rada lengket. Kita aduk aja terus. Kita dulu ya, ada rambut. Di tangan aku ada rambut. Udah, kita aduk terus. Biar dia sambil meratain bahan-bahannya. Jadi belum begitu rata bahan-bahannya. Ya mau mandi. Dan udah jadi misalnya. Tinggal tunggu 3 hari bakal jadinya enak banget. Nyaman-nyaman. Dan jadi kalian bisa coba di rumah ya. Jadi video ini jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kalian bisa selamat mencoba. Udah jadi, mungkin kita kasih sabun sedikit. Udah, biar jadi tidak lengket atau tidak sticky. Dan ini dia, no stretchy. Jadi jangan lupa dicoba ya. And so bye bye. Selamat mencoba tekstur ini pokoknya wanginya enak banget. Bye bye. See you next time. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next time.